Allah bakal berhasil khatam Al-Quran dengan mudah. Jangan ada gangguan. Coba lihat, Allah sudah menjanjikan di dalam suratul Qamar ayat 17 dan diulangi beberapa kali di dalam suratul Qamar. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min mudzakkir. Kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Siapa yang mau? Dan saya selalu berkata sama jemaah, bukan jemaah tidak bisa, tapi belum mau. Yang perlu kita perhatikan adalah Al-Quran. Man arada dunia fa'alihi bil-Quran, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil-Quran, wa man arada dunia wal-akhirah fa'alihi bil-Quran. Barang siapa yang ingin dunia, jagalah Al-Quran. Barang siapa yang ingin akhirat, jagalah Al-Quran. Barang siapa yang ingin dua-duanya, dunia dan akhirat, jagalah Al-Quran. Cukup kemuliaan Al-Quran itu merupakan keberkahan bagi kita, bahkan kita termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antara kamu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Kalau anda ingin menjadi orang yang sebaik-baik yang disebut oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia, sebaik-baik antara kalian, jagalah Al-Quran. Bahkan ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah. Apa yang dibaca? Buku? Bukan. Al-Quran. Dan tidak ada kitab manapun yang kita bacanya dan kita mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan selain Al-Quran. Hadis pun tidak dapat 10 kebaikan di dalam setiap satu huruf kita baca. Innamal a'malu binniyat. Tidak ada sebutan setiap satu huruf innamal a'malu binniyat kita dapat 10 kebaikan. Hadis nabawi, hadis qudsi, kitab apa saja tidak bisa mendapatkan selain Al-Quran. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, man qara harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dari segi ucapan, tapi tertulis pahala 190. Salah satu yang menjaminkan keberkahan rutin membaca suratul Baqarah. Dan ini menurut saya termasuk salah satu sunnah yang cukup kehilangan di tengah umat. Jarang sekali ada orang yang bisa istiqamah membaca suratul Baqarah. Padahal kalau kita baca suratul Baqarah secara rutin dan bacaan kita standar, cukup lancar. Saya tidak terlalu lancar, tapi cukup lancar, standar. Insya Allah satu jam kita tuntas selesai suratul Baqarah. Tapi sering kita membaca, tapi kita merasa kepanjangan. Memang suratul Baqarah surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Tapi kenapa kita bisa merasa kepanjangan? Karena ketika kita membaca, suka melihat halaman belakang. Makanya tidak baca-baca. Itu yang membuat agak keberatan. Kita sudah semangat memulai. Kita ingin meraih pahala yang begitu besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Kita semangat membaca sambil kita melihat. Kapan habisnya? Makanya itu yang membuat kita banyak malas membaca Al-Quran, karena kita ingin mengejar habisnya. Seharusnya jangan difikirkan kapan habisnya, tapi kapan mulainya. Sejauh apapun jaraknya, kalau kita tidak berlangkah, tidak bakal sampai. Dan sedekat apapun, kalau kita tidak berlangkah sama sekali, tidak bakal sampai. Tapi sejauh apapun langkah kita,
jarak kita, tapi kalau kita berlangkah walaupun satu, insyaAllah bakal sampai. Begitu juga Al-Quran. Makanya kalau kita baca, saya nasihatkan, jangan coba-coba buka halaman belakang. Jangan coba-coba pindahkan halamannya, kecuali kalau sudah selesai halaman tersebut, baru pindah. Tapi jangan hanya sebatas mau melihat, jangan. Karena itu usaha dari syaitan. Syaitan mengajak kita lihat. Buat apa lihat? Ya lihat kan mau tahu targetmu baca berapa. Oh gitu ya. Begitu kita baca, oh lumayan banyak. Datang syaitan di situ membuat kita berat. Padahal kita semangat. Tapi sifat manusia ingin menuntaskan sesuatu dengan cepat. Tidak mau lambat-lambat. Apalagi kita orang Indonesia. Paling suka mudah, enak, mudah diamalkan, mudah dihafal. Dan cepat diamalkan dan insya Allah masuk surga. Itu prinsip orang Indonesia. Dan saya sudah hafal prinsip orang Indonesia. Makanya saya bikin buku 20 amalan ringan tapi pahala yang sangat menakjubkan. Dan ini tidak laku di Arab, laku di Indonesia. Karena sudah tahu karakter orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang ribet, tidak suka yang susah. Mau yang mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu kita. Makanya saya selalu mengambil cara-cara yang mudah untuk bisa kita amalkan. Di antaranya rutin kita membaca suratul Baqarah. Kalau tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, tidak apa-apa. Boleh diteruskan, berkelanjutan. Satu hari ini berapa kita mampu, nanti besok kita lanjutkan. Sampai selesai habis suratul Baqarah. Begitu habis, ulang lagi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, alaikum bi suratil Baqarah. فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أنبل سورة البقرة karena sesungguhnya barang siapa yang membawa suratul Baqarah dia telah membawa keberkahan. Wallahi terjamin berkah dalam segala hal. Ibadah berkah, rizki berkah, rumah tangga kita berkah, kemanapun kita pergi membawa keberkahan karena dahsyatnya suratul Baqarah. Barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, kata Rasulullah, bakal nyesal. Mau enggak kira-kira jadi orang yang nyesal? Wala tastati'uha al-batala. Dahsyatnya kekuatan suratul Baqarah tidak bisa dilawan oleh syaitan. Godaan, jin, alam gaib, halu makhluk. Godaan, gangguan. Ini semua mereka tukang dukun, tukang sihir, tukang ramal. Mereka semua tidak bisa melawan suratul Baqarah. Saking dahsyatnya dan kuatnya suratul Baqarah. Bahkan Al-Baqarah itu merupakan ruqyah untuk diri sendiri. Jangankan suratul Baqarah sendiri mulia, satu ayat di dalam suratul Baqarah, ayat kursi. Satu ayat. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi dubra kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dijamin masuk surga. Tidak ada sesuatu yang menghalanginya kecuali menunggu mati. Cuba bayangkan, cuma satu ayat jaminan masuk surga. Kalau satu ayat ayat kursi jaminan masuk surga, kira-kira gimana suratul Baqarah? Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Makanya saya sering mengingatkan jamaah, apapun kesibukanmu, buru-buru, ada meeting, ada janji, tidak bisa bertahan lama di musalla atau di masjid, paling tidak habis istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai baca langsung ayat kursi. Baca langsung ayat kursi. Habis itu silakan bubar. Bebas. Terus zikir-zikir habis salat gimana? Tidak apa-apa sambil jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naik motor, jalan kaki, naik mobil sambil jalan. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu. Tapi jalan sambil tertinggal ayat kursi habis salat. Jaminan masuk surga. Masa tidak mau masuk surga cuma karena baca ayat kursi? Man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya kecuali menunggu mati. Man qara ayat al-kursi inda an-naum kana lahu min Allahi hafidh wa la yaqrabahu syaitan. Barang siapa yang membaca ayat al-kursi ketika mau tidur, akan dia termasuk dalam dijaga oleh Allah, dalam lindungan Allah, dan tidak akan didekati oleh syaitan. Jangan digoda, tidak didekati oleh syaitan. Ini berkatnya surat ayat-ayat kursi. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak keberkahan dalam Al-Qur'an. Banyak anugerah, banyak kenikmatan.
Salah satu amalan sederhana, tapi Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Sampai di saat sakratul maut, Rasulullah SAW masih menamalkan. Walaupun secara fisik, karena menghadapi sakratul maut, Rasul tidak mampu mengangkat tangannya, dibantu oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha mengangkat tangan Rasulullah SAW. Baca tiga qul di saat mau tidur. Dalam kondisi duduk, menghadapi kiblat, tidak menghadapi kiblat, dan kita baca. Mulai caranya seperti Rasulullah SAW, mengangkat tangannya seperti mau berdoa, tapi rapat tangan, kemudian dekati dengan mulut seperti ini. Dibacakan dalamnya tiga qul, qul wallahu ahad, al-falaq, an-nas. Selesai, tiup tiga kali. Tiup ya, bukan meludak ya. Tiup. Tiup tiga kali. Baru usap badan. Dari kepala sampai ujung kaki. Dari depan dan belakang. Kalau belakang sesuai kemampuan. Jangan maksa-maksa. Ya, sesuai kemampuan. Kemudian habis selesai, diulang lagi. Seperti ini. Baca qul wallahu ahad, al-falaq, an-nas. Kemudian tiup tiga kali. Kemudian usap badan dari kepala sampai ujung kaki. Sambil tiga kali. Seperti ini, qul wallahu ahad, al-falaq, an-nas, kemudian tiup tiga kali, kemudian usap badan. Ini amalan tidak pernah Rasul tinggalkan. Sampai di sakratul maut, sudah menghadapi kematian, datangnya malaikatul maut, Rasul sudah secara fisik tidak mampu angkat tangan. Sakit begitu berat sakratul maut. Siti Aisyah yang temanin, Siti Aisyah mengangkat tangannya, Siti Aisyah yang mendekati tangan Rasulullah SAW dekat mulutnya Siti Aisyah. Siti Aisyah bacakan, kemudian tiup Siti Aisyah di tangan Rasulullah SAW, kemudian dia menggerakkan tangan Rasulullah SAW untuk usap badan Rasul sendiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena tangan Rasulullah jauh lebih berkah daripada tanganku. Makanya Rasul, Siti Aisyah menggunakan tangan Nabi Muhammad SAW. Boleh kita berarti dalam contoh ini, kalau kita punya anak-anak sudah tidur duluan, kita boleh bacakan sambil tiup tangan kita, kemudian usap badan anak-anak kita. Wallahi amal itu dahsyat. Gangguan, sihir, hasud, mata orang, dingki, macam-macam orang yang mau menyakiti kita, insyaAllah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, disembuhkan dari segala penyakit rohani maupun jasmani. Dan ini disunnahkan setiap waktu mau tidur di malam hari. Berarti subhanallah, setiap kita ada ikatan sama Al-Quran, selalu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak ibu jamaah sekalian, tugas kita cuma satu, berkenan temani Al-Quran di dunia. Berkenan temani Al-Quran di dunia, berteman sama Al-Quran di dunia, itu hanya tugas kita, itu aja. Tahu enggak apa yang akan dibalas oleh Al-Quran? Kalau kita berkenan berteman sama Al-Quran di dunia, Al-Quran akan balas bukan hanya satu, tapi banyak sekali. Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia. Al-Quran akan berkenan temani kita saat sakratul maut. Al-Quran akan berkenan temani kita saat kita di alam kubur, hayat barzakh, sendirian. Al-Quran akan temani kita saat menghadapi munkar nakir. Al-Quran akan temani kita saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran akan temani kita saat dihisab. Al-Quran akan temani kita saat jalan di atas sirat menuju surga. Apakah begitu sampai ke pintu surga Al-Quran melepaskan? Tidak. Al-Quran masih berkenan temani kita sampai masuk surga. Apakah begitu masuk surga Al-Quran meninggalkan? Tidak. Masih Al-Quran bersama kita sampai naik ke darajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu liqari' al-Quran iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti ahli al-Quran di dalam surga disuruh baca, naik, baca, naik, dan tartil sebagaimana kamu tartil di dunia. Karena posisimu di mana kamu berhenti baca, itulah derajatmu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Adadu darajatil jannah bi adadi ayatil Quran, falaysa fi ahli al-jannati a'la darajatan min ahli al-Quran." Jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada ahli al-Quran. Coba bayangkan,
Tidak ada sesuatu amalan yang bisa menemani kita di dunia sampai akhirat, bahkan sampai menuju surga selain Al-Quran. Banyak amalan yang lain, sedekah, puasa, salat, ada manfaatnya. Tapi yang berteman kita, menemani kita, bersama kita sampai ke surga, bahkan di dalam surga, masih membawa kita naik ke derajat yang tertinggi, itu Quran. Makanya fantas kita memberikan perhatian sama Al-Quran. Yang aku heran, banyak orang Muslim tapi tidak mampu khatam Al-Quran. Bertahun-tahun berlalu tapi tidak khatam Al-Quran sama sekali. Saya kaget ketika saya diundang di salah satu acara syukuran. Kenapa acara syukuran? Karena ada seorang anak yang sudah khatam Al-Quran. Dan begitu saya hadir, saya fikir kalau bahasa khatam Al-Quran di kota kita di Madinah, saya ingat waktu kita di Madinah, kalau kita bilang khatam Al-Quran berarti sudah hafal. Jadi saya diundang acara syukuran, katanya ini anak saya khatam Al-Quran, subhanallah, masya Allah. Begitu saya mau tes, kayaknya Ustaz salah faham. Ini kenapa? Oh, kami biasa ada budaya kalau kita khatam satu kali seumur hidup bikin acara syukuran. Oh, seumur hidup bikin acara syukuran, masya Allah. Bukan masya Allah, na'udzubillah. Ku berarti diajarkan, ditanamkan kepada anak kita cukup seumur hidup satu kali khatam Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita minimal setiap bulan satu kali. Kalau Rasulullah SAW punya kebiasaan setiap minggu satu kali. Ada sebagian sahabat tiga malam satu kali. Uthman bin Affan setiap malam satu kali. Saya punya guru pagi hari 10 juz sampai siang hari baca. 10 juz yang sudah dibaca di pagi hari dia bakikan, dipakai di dalam salat tahajudnya malam hari. Besoknya 10 juz yang kedua dibaca di pagi dan siang hari. Malamnya dipakai untuk salat tahajudnya. Hari ketiganya 10 juz yang terakhir dia juga di malam hari digunakan untuk salat tahajudnya. Berarti dia dalam 3 hari khatam 2 kali. Dalam baca siang hari dan juga salat tahajud malam hari. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah berapa kali khatam Quran? Ada seorang ulama ketika menghadapi sakaratul maut, istrinya menangis. Kata suaminya, jangan sedih, aku sudah berhasil menghatam Al-Quran di rumahku sendiri 5000 kali. Imam Syafi'i setiap Ramadan khatam 2 kali dalam setiap hari. 60 kali dalam satu Ramadan. Kira-kira ada target enggak kita khatam Al-Quran? Banyak orang beralasan, saya sebenarnya ingin khatam Al-Quran, tapi saya tidak faham. Dan katanya kalau tidak faham, mendingan tidak usah baca daripada salah. Itu bisikan syaitan, bukan bisikan kiai. Ini syaitan yang berkata itu. Membaca Al-Quran sampai khatam, walaupun tidak faham sama sekali, boleh. Membaca Al-Quran walaupun tidak baca terjemahannya sama sekali, saya jawab, boleh. Membaca Al-Quran walaupun tidak menghayati isinya sama sekali, saya jawab, boleh. Terus gimana kalau kita baca tidak faham? Tetap dapat 10 kebaikan dari setiap satu huruf. Itu dapat. Terus kalau kita mau lebih daripada 10 kebaikan, kalau kita baca dan faham, oh lebih tinggi lagi pahalanya. Kalau kita menghayati, oh jauh lebih mulia lagi pahalanya. Kalau kita menamalkan, oh lagi jauh lebih besar mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Oh ternyata aku orang awam cuma bisa baca, alhamdulillah. Tidak rugi, dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Kira-kira mudah enggak kita khatam Al-Quran setiap bulan satu kali? Kira-kira mudah enggak? Pak? Mudah enggak? Jangan nantuk dulu, Pak. Satu bulan satu kali, bisa? Kira-kira bisa enggak? Saya kasih cara mudah. Satu hari satu juz, 30 hari 30 juz. Coba sama-sama. Satu hari satu juz, 30 hari 30 juz. Lagi? Satu hari satu juz, 30 hari 30 juz. Lagi? Satu hari satu juz, 30 hari 30 juz. Enteng kan?
Enteng banget. Bagi banget lagi. Mudah sekali. Tidak sulit. Tahu enggak Bapak Ibu kita butuh berapa lama untuk khatam satu kali? Pernah enggak Anda coba? Saya pernah coba. Bagi HP dan timer. Habis subuh saya baca dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai zuhur. Tiba waktu zuhur saya off timer. Salat zuhur, habis zuhur on timer, lanjut. Sampai asar off timer, salat asar, habis asar on timer, saya lanjut. Kira-kira saya butuh berapa lama khatam 30 juz? Tahu enggak hasil hitungan timer berapa? 10 jam tamat 30 juz. 10 jam tamat 30 juz. Sedangkan masih ada banyak orang 24 jam tidak bisa satu juz. Malu enggak kita? 10 jam cukup khatam 30 juz. Ada banyak orang 24 jam tidak mampu satu juz. Alasannya sibuk, belum ada waktu. Saya pernah praktik. Yang menjadi masalah sebenarnya terganggu dengan HP. Ini menurut saya ini HP musibah akhir zaman. Bisa digunakan kebaikan, bisa menantarkan ke surga, bisa juga menantarkan ke neraka. Tinggal kita milih. Saya menemukan dan terbukti sejarah nyata HP ini mengganggu. Saya baca 3 juz. Maaf, saya baca 10 juz dalam waktu 3 jam. Khatam. 3 jam lebih sedikit. 10 juz. Saya cuba 10 juz yang sama di waktu 3 jam tapi ada HP. Baca sebentar, WA sebentar. Baca sebentar, angkat telefon sebentar. Baca sebentar, jawab ini jamaah sebentar. Tahu enggak hasilnya sudah selesai 3 jam, saya cuma dapat 2 juz, tak sampai 3 juz. Baru saya tahu, ini dia yang bikin masalah. Masalah bukan kita sengaja membuat ganggu aktivitas ibadah, tetapi kita tidak sadar. HP ini tidak sadar kita sudah terlalai dari waktu. Begitu megang HP, pertama yang bangun tidur, pertama yang dilihat HP. Begitu mau tidur, terakhir yang dilihat HP. Kemana-mana bawa pergi, bawa HP. Masuk WC, bawa HP. Cuba kalau kehilangan HP-nya, oh stresnya luar biasa. Tapi kalau kehilangan istrinya, biasa-biasa. Jadi jemaah sekalian, sungguh ini HP sangat mengganggu aktivitas ibadah. Cuba saya sekarang minta, anda ketika baca Quran, tolong dijauhkan HP. Off atau di silent, atau bisa di offkan atau dimatikan, kalau bisa dikuburkan sekalian ya, biar ada. Coba antum coba sendiri, wallahi bakal berhasil khatam Al-Qur'an dengan mudah. Jangan ada gangguan. Coba lihat, Allah sudah menjanjikan di dalam suratul Qamar ayat 17 dan diulangi beberapa kali di dalam suratul Qamar, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Siapa yang mau? Dan saya selalu berkata sama jemaah, bukan jemaah tidak bisa, tapi belum mau. Karena Allah berkata, siapa yang mau, bukan siapa yang bisa. Berarti kalau mau, pasti bisa. Kalau mau, pasti dapat janji Allah. Kemudahan, kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Jangankan dipelajari, bahkan bisa hafal, bahkan bisa insyaAllah menjadi ahli Quran dunia dan akhirat. Ada seorang beserta di acara Hafiz Indonesia. Bapak Ibu suka nonton acara Hafiz Indonesia? Ada salah satu beserta namanya Kaila. Ingat gak Kaila? Ada Kaila sama Aila. Tahu gak Kaila itu bagaimana? Fisiknya apa? Orang buta. Saya pernah tanya sama dia, Kaila setiap hari berapa juz baca? 5-7 juz setiap hari. Dia buta. Saya langsung berkata, Kaila ini kan cukup berat dan cukup banyak.
Kamu kan cukup ada alasan yang kuat di hadapan Allah. Bilang aja sama Allah, mohon maaf ya Allah, saya orang buta, tidak bisa baca Quran. Itu kan alasan, pasti Allah terima alasanmu. Apa kata beliau? Coba seorang anak usia 8 tahun, coba jawabannya seperti apa. Dia berkata, saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak baca Quran. Kira-kira alasan kita apa? Apa yang kita mau bilang sama Allah? Wallahi jamaah sekalian, kalau anda ingin kekayaan, kenikmatan, kebahagiaan, kelancaran, kemudahan, makmurnya rumah tangga, anak salih salihah dan keberkahannya luar, wallahi Al-Quran kuncinya. Al-Quran, jagalah Al-Quran, perhatikan Al-Quran, segala aktivitas Al-Quran, sedekahnya pun untuk program Al-Quran. Di mana ada program, di misal di PT ini, di Indosat ini ada program Al-Quran, ayo dukung program Al-Quran, dukung program tahfiznya. Kenapa? Wallahi berkahnya luar biasa. Dan segala aktivitas program Al-Quran di sini atau dimanapun yang anda dukung, yang anda sedekahin, yang anda nafkahin, yang anda bina dan pimpin, insyaAllah keberkahannya menalir sampai hari kiamat. Walaupun kita meninggal dunia, selama program ini masih jalan, anak-anak masih ngaji, Allah berikan pahalanya sampai hari kiamat. Coba bayangkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya selalu berkata, kalau anda tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan anakmu. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan gagalkan hartamu membina program Al-Quran. Supaya apa? Supaya hari kiamat kita datang, dari segi harta kita berkata, ya Allah, mohon maaf saya tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran, saya tidak bisa jadikan anakku penghafal Al-Quran, tapi hartaku jadi saksi baik untuk Al-Quran. Mudah-mudahan kita bergabung bersama Ahlul Quran di akhirat. Makanya jemaah sekalian, tidak ada yang rugi sama Al-Quran. Saya titip terakhir amalan mudah untuk khatam Al-Quran. Tadi sudah saya kasih langkah pertama, satu hari satu juz, 30 hari 30 juz. Kira-kira mau enggak yang lebih mudah? Hah? Boleh? Ya, kalau orang Indonesia ditawarkan pasti mau. Selama masih ada yang lebih mudah, boleh. Saya kasih yang lebih mudah. Setiap waktu salat, kan anda salat 5 waktu kan? Setiap waktu salat baca 4 halaman. 4 halaman saja. 4 halaman berarti berapa lembar? 2. 4 halaman subuh, 4 halaman zuhur, 4 halaman asar, 4 halaman maghrib, 4 halaman isya. 4 halaman kali 5 berapa? 20. Quran seperti Quran Madinah atau seperti Quran Syamil dan sudah banyak di Indonesia yang sama bentuknya sama seperti yang di Arab, itu sudah diratakan setiap satu juz 20 halaman. Berarti kalau setiap salat 4 halaman anda sudah khatam, habis isya sudah khatam satu juz. Jadi membaca satu juz tidak harus sekaligus, bisa dibagi-bagi. Kira-kira cocok? Siap? Atau masih berat 4 halaman? Hah? Kira-kira masih mau lebih mudah lagi? Masih? Agak masih. Mau kan? Saya kasih lebih mudah lagi. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Hah? Cocok? Kenapa 2 halaman datang? Biasa saya tahu orang Indonesia, apalagi kalau hari kerja kan suka datang lebih awal, ada yang suka. Udah daripada nongkrong di luar tidak jelas apa, ambil air wudu, datang tahiyatul masjid, duduk sebelum sambil menunggu azan 10 menit 15 menit sudah selesai 2 halaman. Begitu habis salat sebelum bubar 2 halaman. Asal jangan bawa HP. Kalau sudah mulai megang HP, oh itu sudah terganggu. Akhirnya tidak melor waktunya, tidak bisa istiqamah. Cocok? Siap? Saya tidak akan tanya bisa, karena saya yakin bisa. Yang saya tanya, mau atau tidak? Kalau mau, pasti bisa. Mau lebih mudah lagi? Cara yang terakhir saya kasih, 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat, itu termasuk cara yang termudah bagi orang yang paling malas. Kalau itu sudah tidak bisa, saya angkat tangan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah, itu disalatin aja. Kalau seperti ini disalatin, sudah habis.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya harap paling tidak mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Paling tidak, wallahi di antaranya antum lihat keberkahannya luar biasa. Sebelum beraktivitas, begitu bangun pagi hari, sebelum pergi ke kerja, baca. Saya diajarkan sama guru saya, setiap masuk masjid atau musalla, dimanapun, dalam perjalanan, musafir, dimanapun saya berada, lihat di mana ada Quran, saya ambil Quran, saya baca walaupun satu ayat. Saya tanya, kenapa wahai guru? Kata beliau, supaya berbanyak saksi di bumi. Berbanyak saksi di bumi. Semua Quran yang ada dimanapun, di masjid, di musalla, saya lagi dalam perjalanan, apalagi kemarin musafir, perjalanan safari dakwah, setiap mampir ke musalla masjid, ambil berapa Quran, depan, belakang, terus masjid musalla yang lain. Kenapa? Untuk berbanyak saksi, walaupun satu ayat. Dan lihat bagaimana semakin baik hubungan kita sama Al-Quran, semakin banyak kemudahan yang Allah berikan, terutama suratul Baqarah. Bahkan kalau bisa rutinkan bacaan suratul Baqarah dalam rumahmu, karena Rasulullah SAW menjaminkan rumah yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah tidak akan didekati oleh setan. Bahkan setan bakal kabur, lari dari rumah yang ada yang dibacakan suratul Baqarah. Al-baytul ladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru syaitanu minh au yanfiru syaitanu minh. Rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, syaitan bakal kabur. Apapun masalah dalam rumah tangga, yakini karena banyak syaitan. Bagaimana bisa mengganti syaitan dihadiri oleh malaikat? Syaitan diusir dan malaikat yang hadir baca suratul Baqarah dalam rumah kita. Itu dirutinkan. Dan suratul Baqarah sendiri akan menjadi naungan nanti di hari kiamat. Suratul Baqarah menjadi naungan. Allah jadikan awan di hari kiamat untuk melindungi semua orang-orang yang mencintai suratul Baqarah di dunia. Sungguh Al-Baqarah luar biasa. Mudah-mudahan Al-Baqarah ini dan suratul Quran, ayat Al-Kursi dan surah-surah Al-Quran membawa keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan saya doakan semoga jemaah semua yang hadir menjadi ahlul Quran.